buat orang-orang yang suka merendah untuk meroket, lu kenapa sih? Lu pengen itu ya dapat validasi tapi nggak mau kelihatan sombong. Ya bro, salam kenal ya. Hah? Kerjaan gua apa? Enggak. Kerjaan gua nggak yang gimana-gimana kok. Gua kerja di Google. Ya tapi kan walaupun gua kerja di Google, gua di sana tetap aja ibaratnya kuli. Gua masih kerja buat orang lain. Ada sih kepikiran gua cabut terus bikin bisnis sendiri. Cuman kan ya gua kasihan aja sama divisi gua. Soalnya kan di sana gua head ya. Takutnya kalau gue cabut, susah cari pengganti yang sepantaran sama gue. Maksudnya apa coba? Lu kerja di perusahaan yang bagus, yang nyaman, tapi sosokan bilang, ya gue mah di sini cuma kuli. Bro, kuli beneran tuh gak ada yang kerjanya nyaman. Yang ada kerjanya nyemen. Halo bro, kira cabut gak? Jadi, yaudah lu kejemput aja ya. Cuman mobil gue gak yang gimana-gimana, santai ya. Ya, cuma Mercy 4 pintu biasa sih. Itu juga Mercy tua. Iya, keluaran 2 tahun lalu. Enggak, bukan S-Class, bukan mana mampu sih gue beli yang begitu. Lo pikir gue kayak apa? Enggak, gue beli yang satu tipe di bawahnya. Ya, itu juga hoki gue dapet, men, murah. Enggak mahal kok, enggak mahal. Ya, paling cuma seharga kontrakan lo. Ya, maksud gue gini loh, kalau lo mau sombong, ya udah sombong aja. Jangan dimulai dengan kata-kata, ya gue mah apalah, ya gue mah cuman, bro. Gak usah sosokan humble, karena kelakuan lo itu justru bikin orang lain jadi sebel.